Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas melelahkan COVID. Bukan? Juru bicara Satgas menjalani kehidupan yang dibatasi akibat pandemi yang tak ujung usai. Kapan ya bisa hidup normal lagi? Bisa kumpul bareng teman-teman? Bisa bebas ngapain aja tanpa perlu terpenjara di rumah sendiri? Tapi kalau cuma menunggu dan berharap, itu juga bukan keputusan yang tepat. Kita nggak boleh diam aja melihat fenomena ini tak kunjung usai. Raga boleh lelah, tapi semangat kita nggak boleh padam. Banyak kok hal yang bisa kita lakuin. Ayo kita mulai dari apa yang kita bisa. Taat protokol kesehatan, ikuti anjuran pemerintah. Peduli dengan sesama, dan bahkan kontribusi melalui gaji kita masing-masing. Karena bertahan hidup di tengah pandemi, ya bisa dilakuin sendiri.